Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya ingin sharing tentang pelatihan dasar CPNS Yang biasa disingkat dengan Tatsar CPNS Dulu pelatihan dasar CPNS ini Biasa diistilahkan dengan prajabatan Sedangkan sekarang seorang CPNS itu dalam satu tahun itu akan melewati nama Masa yang disebut dengan masa prajabatan, jadi selama satu tahun itu seorang CPNS melaksanakan tugas dalam masa prajabatan. Di dalam masa prajabatan ini, CPNS harus setelah mengikuti dan lulus pelatihan dasar CPNS. Teman-teman sekalian, pelatihan dasar CPNS di dalam di tahun 2022 ini akan dilaksanakan dengan menggunakan core value berakhlak. Hal ini sesuai dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi core value dan employer branding ASN. Hal ini ditindaklanjuti dengan perubahan atas perlan nomor 1 tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS yaitu perlan nomor 10 tahun 2021 Dalam penyelenggaraan Latsar CPNS ini ada tiga pola yang akan dipilih oleh instansi terkait dengan model penyelenggaraan Latsar ini. Yang pertama adalah pelatihan klasikal yang kedua adalah blended learning, dan yang ketiga adalah distance learning dalam keadaan darurat. Terkait dengan pelatihan klasikal, ini dilakukan jika kondisi memungkinkan, di mana peserta dan pengajar berada dalam satu ruangan dan dilakukan tatap muka. Sedangkan pola yang kedua adalah pola blended learning. Pola blended learning ini adalah merupakan perpaduan antara pembelajaran klasikal dan non-klasikal, di mana di dalam pola blended learning ini ada tiga pola yang akan dilakukan. Yang pertama adalah dengan melakukan pelatihan mandiri dengan menggunakan MOOC, dan yang kedua adalah distance learning, dan yang ketiga adalah pembelajaran klasikal itu sendiri di dalam distance learning ini akan dilakukan pembelajaran e learning juga dan aktualisasi di tempat kerja untuk kondisi khusus seperti tahun lalu KLHK melakukan latsar CPNS dengan mem dengan full e learning yang artinya dengan pola yang ketiga yaitu distance learning dalam kondisi darurat di mana semua pembelajaran mulai dari awal sampai akhir dilakukan secara full e-learning. Dalam kurikulum Latsar CPNS ini sesungguhnya ada dua kurikulum besar. Yang pertama adalah kurikulum pembentukan karakter PNS. Dan yang kedua adalah kurikulum penguatan bidang tugas. Kurikulum penguatan bidang tugas ini dilaksanakan di instansi masing-masing dengan dua agenda, yaitu agenda kompetensi teknis umum atau administrasi, dan agenda kompetensi teknis substansi yang terkait dengan tupoksi jabatannya. Sedangkan kurikulum pembentukan karakter PNS ini terkait dengan agenda yang terkait dengan nilai-nilai, mulai dari sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS, kedudukan peran PNS dan NKRI dan habituasi. Di dalam slide ini bisa kita perhatikan bahwa apabila pelatihan itu dilaksanakan secara klasikal itu dilaksanakan dengan pola 511 jam pelajaran. Namun apabila dilaksanakan secara blended learning itu akan dilakukan dengan pola 647 jam pelajaran. Di dalam pelaksanaan kurikulum Latsar CPNS ini yang menjadi poin penting itu adalah terkait dengan perubahan penguatan bela negara dan nilai dasar berakhlak yang tahun ini merupakan perubahan dari nilai dasar Aneka ke nilai dasar berakhlak dengan penguatan literasi digital. Jadi memang tahun ini terjadi perubahan pelatihan dasar CPNS untuk membangun patriotisme PNS sebagai perekat bangsa dan generasi emas untuk visi Indonesia 2045. KLHK pun tahun ini meskipun kondisinya sudah mulai aman, tapi tahun lalu tahun lalu mengambil pola darurat. Namun tahun ini kemungkinan akan mengambil pola blended learning di mana pola blended learning ini adalah campuran dari klasikal dan non klasikal Desain Latsar CPNS dengan pola blended learning ini akan dilaksanakan pada empat tahap tahapan. Tahapan pertama yaitu terkait dengan PKTBT. Tahapan kedua terkait dengan pelatihan mandiri dengan menggunakan aplikasi MOOC. Tahapan ketiga adalah distance learning dan tahapan yang keempat adalah pembelajaran klasikal. Pada tahapan pertama, PKTBT, yaitu penguatan kompetensi teknis bidang tugas, peserta akan dibekali pengetahuan kompetensi teknis administrasi dan pengetahuan kompetensi teknis substansi di instansi masing-masing peserta. Materi yang akan diberikan terkait dengan penguatan kompetensi teknis bidang administrasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan BMN dan tata naskah kedinasan. Sedangkan penguatan kompetensi substansi itu terkait dengan tugas dan fungsi organisasi atau satkernya masing-masing. Dan tugas dan fungsi jabatan dari peserta latsar itu sendiri. Tahapan yang kedua adalah pelatihan mandiri melalui aplikasi MOOC. MOOC ini adalah Massive Open Online Course, merupakan aplikasi yang disiapkan oleh lembaga administrasi negara untuk memfasilitasi peserta Latsar CPNS dalam melakukan pembelajaran mandiri. Di dalam aplikasi MOOC ini terdapat beberapa modul dari semua agenda pembelajaran Latsar CPNS yang harus dibaca oleh peserta selama 16 hari. Selama 16 hari ini modul-modul ini dipelajari kemudian Dilakukan evaluasi terkait dengan pengetahuan peserta dalam memahami modul. Diharapkan dalam pembelajaran mandiri melalui MOOC ini, peserta sudah memiliki pengetahuan terkait dengan materi-materi laksar CPNS yang dapat dijadikan bekal untuk melangkah ke tahap. Distance learning pada pembelajaran sinkronus dan asinkronus, sehingga penugasan-penugasan yang diberikan pada saat distance learning dengan asinkronus dapat dikerjakan oleh peserta dengan baik dan benar. Tahapan berikutnya adalah tahapan distance learning. Dalam tahapan distance learning ini, akan dilakukan pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus akan dilakukan melalui tatap muka lewat Zoom meeting atau aplikasi lainnya yang digunakan oleh masing-masing fasilitator atau yang diarahkan oleh lembaga diklat setempat. Distant learning yang pertama ini akan memberikan penugasan-penugasan yang akan dikerjakan selama jam asinkronus dan nantinya tugas-tugas itu akan dipresentasikan kembali pada saat dilakukan sinkronus. Pada distant learning tahap pertama ini juga akan dibimbing, peserta akan dibimbing untuk menyiapkan proposal untuk menyiapkan semacam proposal yang akan dilakukan pada saat habituasi. Proposal ini akan diseminarkan sebelum dilaksanakan aktualisasi di instansi masing-masing. Tahapan yang kedua dari distance learning ini adalah tahapan aktualisasi dari kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan di instansi masing-masing. Tentu saja, aktualisasi ini dilakukan setelah dilakukan seminar rancangan aktualisasi yang dilakukan oleh peserta. Aktualisasi dilakukan oleh peserta kurang lebih satu bulan lamanya. Setelah aktualisasi ini selesai, maka tahapan distance learning ini telah selesai dan akan lanjut ke tahapan pembelajaran klasikal. Dalam pembelajaran klasikal ini akan diselenggarakan kurang lebih enam hari pelatihan di dalamnya selain ada materi pe pembulatan, juga nanti akan ada evaluasi hasil Rancangan selama tiga hari terakhir akan dilakukan evaluasi hasil rancangan, di mana peserta akan mempresentasikan aktualisasi yang telah dilakukan di instansi masing-masing sesuai dengan tupoksi jabatannya, ataupun sesuai dengan arahan mentor yang dilakukan di instansinya masing-masing selama satu bulan dan akan dievaluasi oleh penguji yang telah ditunjuk oleh lembaga diklat. Setelah proses evaluasi ini selesai, masa rangkaian dari Latsar Blended Learning ini telah selesai dan secara umum Latsar CPNS telah dilaksanakan dengan baik. Demikian sekilas info terkait dengan Pelaksanaan pelatihan dasar CPNS (Pola blended learning) mudah-mudahan bisa memberikan gambaran terkait dengan apa yang akan kita lakukan selama pelaksanaan laksar CPNS. Semoga kita bisa mengikuti pelatihan laksar CPNS dengan baik dan lulus dengan nilai yang memuaskan. Selamat melanjutkan aktivitas sukses selalu.